Nah, setelah itu kita uleni sampai setengah kalis yang enggak lengket lagi di tangan. Baru kita akan tambahkan mentega cairnya. Nah, setelah itu baru kita uleni sampai benar-benar kalis. Di sini saya pakai tangan ya uleninya, nanti habis itu kita pakai banting-banting juga, jadi dia akan lebih cepat kalis. Nah, setelah seperti ini sudah benar-benar kalis, kita akan bungkus dan kita diamkan selama 1 jam tergantung suhu ruangan. Nah, setelah itu kita kempeskan adonan untuk mengeluarkan anginnya ya. Lalu di sini saya akan bagi peradonan menjadi 50 gram setiap piece-nya. Dan saya akan uleni talenannya dengan minyak supaya nggak lengket. Lakukan sampai semua adonan habis, jadinya ada sekitar 11 ya. Nah, setelah itu kita bisa isi sesuai selera. Di sini saya menggunakan selai coklat. Nanti saya juga gunakan selai terong Belanda dan selai blueberry. Ini sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, untuk selai terong Belandanya nanti itu saya buat sendiri. Untuk resepnya ada di deskripsi box, nanti saya akan sertakan ya teman-teman. Bulatkan adonan sampai benar-benar rapat ya, supaya nanti saat digoreng isinya nggak keluar. Dan setelah itu kita diamkan lagi selama 15 menit agar lebih ngembang. Nah, saat menggoreng gunakan api kecil ya teman-teman, sehingga dia akan matang sempurna. Dan setelah warna keemasan, kita angkat dan tiriskan. Teman-teman bisa lihat ya, ini saat digoreng langsung ngembang gitu dan ringan banget, artinya dia nggak bantet. Nah teman-teman, ini hasilnya sangat lembut dan empuk ya, kalian bisa coba. Thank you for watching, God bless you all.